Halo Bang Bro, apa yang terbesit di benakmu saat mendengar negara Arab? Tentu mayoritas penduduknya yang beragama Muslim, bukan? Tentu pandangan ini memang sudah menjadi salah satu aspek tersendiri bagi beberapa orang. Padahal beberapa negara Arab sendiri tidak selalu seluruhnya beragama Muslim loh Bang Bro. Nyatanya ada beberapa negara Arab dengan populasi Kristen terbesar. Disclaimer, video ini dibuat untuk bertujuan menambah wawasan Bang Bro semua dan tidak menjatuhkan salah satu pihak manapun. Adapun beberapa informasi yang disampaikan hanya sebatas pengetahuan. Terima kasih, selamat menonton. Perlu diketahui, saat ini ada 22 negara yang tergabung di dalam organisasi Arab. Ini merupakan organisasi negara Arab yang terbentang dari Maroko di ujung barat Afrika Utara hingga Yaman dan Oman yang ada di bagian selatan timur Semenanjung Arabia. Bahkan di Samudera Hindia ada sebuah negara Arab yakni Kepulauan Komoro yang mayoritas penduduk di negara Arab tersebut adalah pemeluk agama Islam. Tapi beberapa negara Arab tersebut juga mempunyai minoritas penganut agama Kristen, jumlahnya bahkan mencapai jutaan. Nah, kira-kira negara mana saja ya minoritas Kristen di negara Arab? Mari kita bahas. Di urutan pertama ada negara Mesir. Secara jumlah penduduknya, Mesir menjadi negara Arab yang memiliki penduduk dengan pemeluk Kristen terbesar. Tidak ada pernah sensus resmi, namun 3-5% dari penduduk Mesir adalah penganut Kristen. Perkiraannya mencapai 8 juta orang yang memeluk agama Kristen. Umat Kristen di Mesir kebanyakan menganut golongan Kristen Koptik, yakni penganut gereja Ortodok Koptik atau gereja Koptik lainnya. Urutan kedua, Uni Emirat Arab. Negara Arab dengan populasi Kristen terbesar selanjutnya adalah Uni Emirat Arab. Negara ini merupakan negara kaya raya yang ada di kawasan Teluk Persia. Seperti Katara, negara ini relatif terbuka dari negara Arab lainnya. Dari sekitar 9 juta penduduknya, ada sekitar 10-13% beragama Kristen. Hampir tidak ada penduduk Uni Emirat Arab yang beragama Kristen. Penduduk Uni Emirat Arab yang memeluk agama Kristen adalah mereka warga keturunan, ekspatriat Eropa, dan warga pendatang atau tenaga kerja asing dari Afrika, Filipina, Korea. 3. Palestina. Siapa sangka Palestina juga salah satu negara Arab dengan populasi Kristen terbesar. Setidaknya ada 200-300 ribu orang menganut agama Kristen. Orang-orang Kristen Palestina bersama Muslim Palestina berjuang bersama untuk memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel. Palestina sendiri merupakan negara Arab yang bersahabat dengan umat Kristen. Bahkan pemimpin Palestina Yasser Arafat menikahi seorang Katolik yang kemudian berpindah menjadi Islam. 4. Irak. Salah satu negara Arab ini juga ternyata punya penduduk Kristen yang cukup besar. Di tahun 1987 penduduk Kristen di Irak mencapai 12%, namun akibat invasi Amerika ke Irak maka berakibat persekusi terhadap orang-orang Kristen di Irak. Ini mengakibatkan jumlah Kristen di Irak menurun hingga sekitar 300-400 ribu jiwa saja. 5. Qatar. Negara yang termasuk negara kaya raya di teluk ini memiliki populasi sekitar 2 juta orang. Mayoritas di negara ini Muslim, namun 10-15% adalah pemeluk Kristen. Meski begitu, kebanyakan mereka yang memeluk agama Kristen berasal dari pekerja tenaga asing dari Filipina dan India. Perbedaan semakin indah terasa saat pemerintah Qatar mendukung umatnya untuk membangun gereja di sana. Tak tanggung-tanggung, gereja yang dibuat pun diperbolehkan dibangun di tanah milik pemerintah. 6. Yordania. Negara Arab selanjutnya yang banyak memeluk Kristen adalah Yordania. Negara ini memiliki 10 juta total penduduk yang diantaranya 400 ribu orang pemeluk Kristen. Mereka tinggal dengan aman tanpa diskriminasi dari pemerintah dan pemeluk agama lainnya. 7. Suriah. Sebelum krisis terjadi di negara ini, orang Kristen di Suriah memiliki strata sosial yang tinggi. Pemerintah saat itu bahkan tidak melarang warganya untuk menganut agama Kristen. Dari 20 juta penduduk Suriah, diantaranya ada 10% pemeluk Kristen. Namun karena krisis dan peperangan yang tak kunjung selesai, banyak orang Kristen Suriah yang mengungsi meninggalkan negara ini. 8. Kuwait. Negara yang memiliki cadangan minyak ini ternyata salah satu negara Arab dengan populasi penduduk Kristen yang cukup besar. Mayoritas penduduk negara Arab Kuwait adalah pemeluk Islam.
Namun mereka juga mempunyai pemeluk Kristen yang mencapai 10-20% dari total penduduknya. Meski begitu, kebanyakan orang-orang yang menganut Kristen di Kuwait berasal dari Filipina dan India yang bekerja di sana. 9. Bahrain. Jumlah penduduk dari negara Bahrain hanya sekitar 1,2 juta saja. Itu pun termasuk dari para imigran seperti ekspatriat dan tenaga kerja asing. Negara Arab Bahrain didominasi pemeluk agama Islam, tapi sekitar 10% penduduknya penganut Kristen. Kebanyakan dari mereka yang beragama Kristen adalah para pekerja asing dari Filipina, India, dan Korea Selatan. 10. Lebanon. Negara Arab dengan populasi Kristen besar lainnya adalah Lebanon. Negara ini memiliki penduduk yang memeluk agama Kristen sebanyak 30-40% dari total penduduk. Diperkirakan sekitar 2 juta orang memeluk agama Kristen di Lebanon. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk Kristen di Lebanon semakin menurun karena banyaknya orang Kristen Lebanon yang bermigrasi ke negara-negara Eropa dan Amerika. 9. Negara terakhir dengan minoritas terbanyak di negara Arab adalah Arab Saudi. Populasi non-muslim di Arab Saudi sangatlah kecil, mereka sebagian besar adalah pekerja asing. Perlakuan kerajaan Arab Saudi terhadap minoritas agama telah digambarkan sebagai apartheid religius oleh para kritikus Arab Saudi dan non-Saudi. Hal ini dilakukan kerajaan Arab Saudi sebagai konstitusi yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah menetapkan negara tersebut sebagai negara Islam Arab. Sejak Mohammed bin Salman menjadi putra mahkota, Saudi disebut tengah menuju ke arah yang lebih moderat. Ia merombak aturan-aturan konservatif. Arab Saudi yang diketahui sebagai negara konservatif sekarang lebih terbuka dengan perayaan atau tradisi agama lain, tergolong Hari Raya Natal. Warga di Saudi 3 tahun belakangan bahkan bisa merayakan Natal secara terbuka. Mereka tak perlu lagi membeli pohon Natal secara diam-diam. Diketahui dari beberapa sumber populasi Arab Saudi yang berjumlah sekitar 35 juta orang, 5,2%-nya beragama Kristen, yang artinya sekitar 1,8 juta orang beragama Kristen. Nah bang bro, mungkin itu sedikit informasi mengenai non-muslim di negara Arab. Jika ada kesalahan informasi dalam pembuatan video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton blog cerita. Jika kalian menyukai video kami, jangan lupa untuk subscribe dan sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih Bang Bro, sampai ketemu di video selanjutnya.